Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Trivena. Di video kali ini aku masih mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara menjadikan mic clip on ini berfungsi sebagai mic shotgun. Mau tahu gimana caranya? Pertama-tama kalian jangan lupa untuk like and subscribe channelku dulu. Nah, kenapa aku buat video ini? Karena di videoku sebelumnya ada yang komen gimana cara pakai mic clip on ini tapi nggak ada noise-nya kayak dari hembusan nafas. Nah, di sini aku akan mengubah fungsi mic clip on ini menjadi mic shotgun. Nah, di sini yang kalian butuhkan itu tripod yang ada handle-nya ini sama mic clip-on-nya. Ini mic clip-on yang Tupperware EY510A dan smartphone. Nah, jadi cara pakainya itu jadi ini merek mic-nya yang tanpa bisa nggak pakai splitter untuk nyambungin ke HP-nya, jadi bisa langsung nyambung. Nah, yang penting si clip-on-nya ini, yang penangkap suaranya ini, kita taruh di adepin ke depan di bagian sini. Nah, jadi kayak gini. Masukin aja ke smartphone. Ini yang begini. Nah, aku akan kasih perbedaan hasilnya dari clip on yang kita rubah fungsinya menjadi mic shotgun. Nah, oke, aku akan kasih dua contoh dengan hasil gimana yang tadi kita udah kita buat mengubah fungsi mic clip on jadi mic shotgun. Nah, ini aku lagi ngerekam audionya pakai clip on shotgun yang tadi kita udah kasih tutorialnya. Nah, ini hasilnya dan perbedaannya. Nanti aku akan coba pakai clip on-nya di sini. Nah, ini aku pakai clip on-nya di sini kayak clip on biasanya dipakai ditaruh di baju sini. Nah, ini aku masih video jadi nanti kalian bisa bedain sendiri yang tadi aku pakai mic clip on yang aku rubah fungsinya jadi mic shotgun dan clip on yang biasanya dipakai di sini ditaruh di baju gini. Nah, nanti aku akan reviewnya ini nanti aku akan taruh di description di bawah ini. Nah, sekian video dari aku dan buat kalian yang mau tahu perbedaannya tadi kalian jangan lupa untuk baca description di bawah ini. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like and subscribe channelku. Bye bye.